Assalamualaikum, hai semua. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Bunda Jeva. Apa kabar semuanya bunda-bunda? Semoga bunda-bunda sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala jalan urusannya. Amin, Allahumma amin. Oke bunda-bunda, di video kali ini aku mau bikin masakan yang sederhana, masakan sehari-hari ya. Ini buatnya sangat gampang, yaitu balado telur puyuh. Oke, yang penasaran dengan resep dan bahan apa saja yang aku gunakan, simak videonya hingga akhir ya. Tapi sebelum ke video, boleh dong tekan subscribe-nya. Dan kalau udah, terima kasih. Selamat menonton. Oke bun, di sini aku udah siapkan 500 gram telur puyuh yang sudah kita kupas dan direbus ya. Kemudian kita siapkan chopper, bunda-bunda bisa pakai cobek. Masukkan kemiri, kemudian bawang putih, kemudian bawang merah, kemudian cabai merah besar, cabai rawit merah, dan satu buah tomat. Semua ini kita akan haluskan, chopper hingga halus ya, tak lupa tambahkan sedikit air. Setelah halus seperti ini, kemudian panaskan minyak secukupnya, kemudian tumis bumbu yang sudah kita haluskan, lalu diaduk rata. Tambahkan 2 lembar daun salam, kemudian aduk rata kembali. Kita tumis hingga tanak dan harum seperti ini. Kemudian kita akan masukkan telur puyuhnya ya bunda. Kemudian kita bisa tambahkan secukupnya air ya bunda. Lalu kita aduk rata. Bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya tekan subscribe. Bagi yang udah, terima kasih. Kemudian kita tambahkan seasoning ya. Di sini aku tambahkan secukupnya kaldu bubuk, kemudian garam secukupnya. Lalu kita masukkan potongan tempe yang sudah aku goreng ya bun. Kemudian kita aduk rata sampai tercampur rata. Tambahkan secukupnya gula pasir, rasa sesuaikan dengan selera masing-masing ya bunda. Oke, kemudian kita aduk rata kembali hingga tercampur rata. Oke bun, selanjutnya aku mau tambahkan saus cabe dan saus tomat ya. Kalau bunda tidak suka boleh di skip ya. Tambahkan secukupnya saja. Kemudian kita aduk rata hingga tercampur rata. Sambil diaduk-aduk, jangan lupa dikoreksi rasa ya bun. Kalau rasanya sudah enak dan pas, kita matikan api kompornya ya. Oke bun, ini masakan kita sudah jadi, masakan sederhana yang murah meriah ya. Like jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.